Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kali ini akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang memiliki daya spiritual yang kuat namun tidak menyadarinya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kata-kata tersebut pasti tidak asing jika Anda bersinggungan dengan dunia spiritual. Berdasarkan hal tersebut, makna spiritual dimulai dari dalam diri kita sendiri, dan setelah berhasil membedah semua tabir atau halangan di dalam diri, kita akan sampai pada kemampuan untuk terhubung dengan roh atau sukma kita yang sejati. Seseorang yang memiliki daya spiritual yang tinggi adalah orang yang memiliki kesaktian sejati. Yang kita perlukan hanyalah kesadaran untuk melihat ke dalam, bukan melalui benda-benda bertuah, khodam, ataupun ritual-ritual yang malah menyesatkan. Seseorang yang menyadari dan mampu mengolah kekuatan spiritualnya, tidak jarang mendapatkan bonus berupa kekuatan supranatural yang timbul dari dalam batinnya, bukan dari faktor luar. Dan berikut ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki daya spiritual yang kuat namun tidak menyadarinya. Ciri yang pertama adalah memiliki batin dan pikiran yang selalu terkoneksi dengan Tuhannya. Artinya adalah apapun yang dia lakukan, pikirkan, dan dimanapun dia berada, orang tersebut akan selalu mengingat Sang Penciptanya. Orang yang spiritualnya tinggi meyakini bahwa semua yang terjadi kepada dirinya adalah karena kehendak Tuhan, sehingga mereka memiliki sifat lilo dan legowo, alias tulus ikhlas. Orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhannya akan mudah mendapatkan jalan keluar dari masalah, dan jika sedang dalam keadaan terjepit atau terdesak, akan datang pertolongan Tuhan melalui teman, orang lain, ataupun lewat cara yang tidak disangka-sangka. Ciri orang yang memiliki daya spiritual yang kuat namun tidak menyadarinya urutan kedua adalah memiliki kerendahan hati dan sifat welas asih kepada semua makhluk. Semakin kuat spiritual seseorang, maka dia akan semakin paham bahwa apa yang dia miliki bukanlah miliknya, namun semata adalah titipan Tuhan, baik itu hartanya, kemampuannya, dan lain-lain. Orang tersebut tidak mau menonjolkan atau memperlihatkan dirinya meskipun mereka benar-benar memiliki banyak kelebihan. Mereka sadar bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar dan agung di atasnya. Orang yang memiliki daya spiritual yang kuat juga dapat dilihat dari perilakunya terhadap makhluk Tuhan yang lain. Mereka akan senantiasa mencerminkan sikap welas asih sebagaimana Tuhan memiliki welas asih kepada umat-Nya. Mereka menghargai setiap kehidupan yang ada di sekitarnya, karena baginya, tidaklah mungkin mencintai Tuhannya apabila tidak mencintai makhluk ciptaannya. Ciri orang yang memiliki daya spiritual yang kuat namun belum atau tidak menyadarinya urutan ketiga, adalah sangat disukai anak kecil, hewan, dan bahkan tetumbuhan yang ditanamnya akan berkembang sangat subur. Hal demikian diakibatkan karena anak kecil, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk yang memiliki energi yang murni. Mereka memiliki kepekaan dan ketertarikan kepada orang yang juga memancarkan energi murni lewat daya spiritualnya yang kuat. Orang yang spiritualnya kuat akan mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya menjadi lebih nyaman, positif, dan tenang. Bahkan, hanya dengan mengobrol dengan mereka, batin kita akan merasa lebih lega dan ada seperti perasaan tersembuhkan. Ciri orang yang memiliki daya spiritual kuat namun tidak sadar urutan keempat adalah memiliki kepekaan yang tajam. Kepekaan di sini adalah simpati dan empati yang besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Orang ini merasa bahwa dirinya adalah satu kesatuan dengan alam semesta.
Orang yang spiritualnya kuat, hanya dengan bertatapan mata saja, dia akan segera tahu apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Tatapan matanya seolah-olah mampu berbicara dengan emosi terdalam kita. Kepekaan di sini kadang juga menjurus pada hal-hal yang bersifat supranatural, di mana alam semesta menganugerahkan kelebihan pada indera keenam atau pada mata batinnya yang terbuka. Hal-hal yang bersinggungan dengan ilmu supranatural atau kegaiban, bukanlah tujuan yang utama dalam spiritual, hal itu hanyalah bonus sampingan saja. Ciri orang yang memiliki daya spiritual kuat namun tidak menyadarinya urutan kelima, adalah mampu menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Ketika orang sudah merasakan kedamaian yang timbul dari dalam batinnya, maka nafsu dan emosinya tidak akan mudah tersulut, mereka akan menjadi orang yang tidak mudah terprovokasi. Orang yang spiritualnya kuat, akan merasakan dengan hati dan mencerna dengan akal pikiran serta logika, sehingga mereka akan tahu mana yang bisa meningkatkan kualitas dirinya, dan mana yang akan menjadi sampah yang harus dibuang. Selain merasa damai, orang yang spiritualnya kuat juga akan selalu merasa tenang. Mereka tahu bahwa dirinya selalu berada dalam naungan semesta, mereka juga tidak khawatir karena selalu merasa berkecukupan alias pandai bersyukur. Ciri orang yang memiliki daya spiritual yang kuat namun tidak sadar urutan keenam, adalah memiliki hati yang sabar. Jika Anda memiliki hati yang penuh dengan kesabaran, mampu mengontrol amarah Anda dengan baik, maka kemungkinan Anda memiliki daya spiritual yang baik pula. Individu yang memiliki spiritual yang kuat, maka sifat-sifat ketuhanannya akan mendominasi sifat egonya, sehingga orang ini akan mampu menekan rasa amarahnya, dan sebaliknya akan mampu mengembangkan kesabaran yang baik. Roh Tuhan yang ada di dalam diri sejati tidak akan bisa bercampur dengan hal-hal yang bersifat negatif, positif dan negatif dalam spiritualitas tidak dapat disatukan. Ciri orang yang memiliki daya spiritual yang kuat namun tidak sadar urutan ke-8, adalah mampu menghadapi penderitaan. Kesulitan di dalam hidup bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran ilahi seseorang. Seringkali orang harus mengalami suatu masalah tertentu agar mereka bisa menemukan Tuhan di dalam dirinya. Seseorang yang mampu bangkit dan berjuang menghadapi penderitaan terberatnya, dia akan menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Ciri orang yang memiliki daya spiritual yang kuat namun tidak sadar urutan terakhir, adalah tidak membeda-bedakan. Orang yang spiritualnya kuat, bisa dikatakan senantiasa berpikir secara menyeluruh, menyambungkan semua hal yang berbeda, sistematis dan tidak mengkotak-kotakkan sesuatu. Mereka mampu menerima perbedaan dan menerima masukan dari berbagai pihak, dan selalu berpikir bahwa segala yang ada di alam semesta ini adalah satu kesatuan sistem yang besar, di mana setiap elemen yang ada saling terikat. Demikianlah video mengenai ciri-ciri orang yang memiliki daya spiritual yang kuat namun tidak menyadarinya. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu sehat dan lancar rezekinya. Amin.